3, kita telah memulai 2 season pertama dengan sukses. Tentu sekali lagi tidak mungkin terjadi tanpa dukungan kalian semua. Kami yakin banyak sekali bibit unggul para MP Fighter di sini yang mengikuti dan ingin bergabung bersama Kobi dan juga bersama Black Pride untuk dapat memajukan MMA di Indonesia. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian hari ini. Bila kalian terbaik, kalian bisa terima turnamen. Ini bukanlah satu akhir. Ini merupakan awal. Ini merupakan suatu permulaan dari perjalanan MMA kita semua. Mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan luar biasa animonya yang di animo serta antusiasme yang ada di sini ya. Kita yakin bahwa Jakarta ini akan ramai, tapi kita nggak tahu bahwa ini akan ramai sebegini ramai. Ini ada total 230 and still counting dari peserta yang mengikuti audisi ini. Mudah-mudahan akan banyak bibit-bibit unggul yang dapat terjaring juga. Buat yang di luar kelas itu, kita udah ada 4 juara di kelas fly, bantam, feather dan lain. Kita mau mencari juara-juara baru. Kita mau mencari bintang-bintang baru. Jadinya yang pertama ini kita harus melakukan suatu penjaringan untuk mencari juara-juara nasional. Kita telah memiliki 4 juara nasional. Pada season 3 ini insya Allah kita akan menambah 3 juara nasional lagi. Jadi itu adalah apresiasi yang bisa kita berikan para fighter untuk menjadi juara nasional. Karena memang niat daripada One Prime adalah untuk menjaring juara-juara, untuk menciptakan juara-juara nasional. Baru nanti ya setelah juara-juara ini terjadi dan kemampuan mereka sudah mencukupi, saya rasa baru mereka bisa untuk bertarung di luar negeri. 3 gelar yang kita tunggu di kita akan cari di season 3 ini adalah Welterweight, kelas Welter, habis itu kelas jerami atau strawweight, satu lagi kelas jerami untuk wanita, strawweight untuk wanita. Sehingga kita mengetahui, kita tidak mau membuat asal ada juara di strawweight untuk wanita. Tapi kita mengetahui Linda itu sudah memang kapasitas, ya ada kapasitas juara, memang jago. Sehingga kita akan menciptakan lawan-lawan untuk Linda untuk memperebutkan strawweight ini. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya banyaknya orang wanita yang mengikuti ini yang bisa menjadi menantang Linda, mudah-mudahan bisa dibuat sebuah turnamen. Kalau misalkan tidak turnamen, beberapa match sehingga bisa memperebutkan strawweight tadi.